Terima kasih, Pak Ganjar. Pertanyaan ini terkait dengan kinerja Kementerian Pertahanan. Ketika tadi kita bahas sama-sama situasi pertahanan kita, Bapak tadi membahas tentang bagaimana belanja alutsista, bagaimana rencana tentang minimum force itu bisa dicapai, dan lain-lain. Bapak melakukan review itu. Nah di sisi lain Bapak juga waktu itu pernah memberikan penilaian atas kinerja penegakan hukum di Indonesia. Bapak beri skor 5 atas kinerja hukum di Indonesia. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Baik, masih ada waktunya Panis. Cukup Panis, cukup, cukup baik. Baik. Langsung saja, kami persilakan Pak Ganjar untuk menjawab pertanyaan dari Pak Anies waktu Bapak dua menit, dimulai ketika berbicara. Silakan, lima juga. Saya punya datanya, dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu per satu. Namun demikian, Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang, berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih Persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakkan, tapi ini harus kita buka apapun kondisinya kondisinya untuk perbaikan bangsa. Kritik otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno pernah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Ya, makasih, Pak Ganjar. Cukup, Pak Ganjar. Baik, Pak Anies. Silahkan menanggapi jawaban dari Pak Ganjar. Waktu satu menit, Pak Anies. Silahkan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi, sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY kenaikan gaji terjadi sembilan kali. Selama era ini hanya bernaik gaji tiga kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80 persen. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan Tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas. Yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, Baik, waktu habis, Panis. Pak Anies.